dampak konflik panas Israel-Palestina bagi Indonesia. Konflik antara Hamas-Palestina dan Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023 memicu kekhawatiran global. Lebih dari 1.000 orang menjadi korban dalam perang tersebut, termasuk warga sipil dan militer. Beberapa negara, termasuk Indonesia, mendesak gencatan senjata. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban. Selain merenggut nyawa warga sipil, konflik ini dapat memperparah ketegangan ekonomi global, terutama setelah perang Rusia-Ukraina. Bagaimana dampak ekonomi Indonesia akibat terjadinya konflik Palestina-Israel ini? Menurut Bima Yudhistira Adinara, Direktur Center of Economic and Law Student, mengatakan bahwa dampak yang terjadi akibat konflik ini akan memicu investor melakukan pergeseran ke aset yang aman. Hal ini bisa memicu dolar Amerika Serikat menguat secara jangka pendek, sehingga dapat berpotensi menaikkan harga sejumlah barang dan komoditi impor khususnya pangan.